kalian untuk solusi terbaik untuk Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Tian Kunci Solusi Terbaik Kunci Anda. Oke, untuk di kesempatan video kali ini kita mengerjakan kunci mobil Toyota Altis ya. Ini tahun 2008. Dan remote aslinya atau smart key aslinya ini rusak, yaitu ngesut ya, baterai cepat habis. Oleh karena itu paling diganti baterai satu hari kemudian pasti langsung habis, dia ngesut di dalam atau konslet. Nah, kita sudah buatkan kuncinya dengan yang baru dan ini sudah normal kembali ya, bisa dilihat normal. Oke, coba kita hidupkan. Bisa buat hidupkan mobil dan sudah normal. Oke. Kita sekarang tes untuk auto lock-nya yang di pintu.